Nah ini pemain baru nih. Ah, Mateo Ocijan. Semoga betah Mateo. Hei. Boboto samdunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Stadion Arca Manik meliput latihan Persib lor. Nah ini pemain baru nih. Ah, Mateo Ocijan. Tah. Wow. Semoga dia bermain baik menggantikan Alberto Rodriguez ya. Ya, dia bersama Victor Igbonevo, lalu Nick Wippers dan Maklok. Programa sudah di Bandung lagi. Kapten Maklok. Nick Wippers. Taya si ganteng kalem ya. Victor Igbonevo. Oke. Okay. Nah, pemain anyar si Mateo ta. Oke, bawa tanya. Dia tentunya nanti kalau pidana kegiatan dia tidak duduk berat. Ya, bukan namanya. Kegiatan mana nya? Untuk apa? Kita lihat aksinya lur ya. Saat ini Persib masih latihan ringan-ringan ini. Nah. Nah, ini latihan kiper lur. Kipernya ada 4 nih. Seperti biasa, Teja Paku Alam, Seva dan 2 dari Adrial jeung Raka. Usia 18. Adrial jeung Raka. Raka 16. Raka na saha? Raina saha? Ning anjing. Enggak tahu ada janji mana. Jadi sebin Adrian Bang. Alhamdulillah lah. Tahu di Stadion Sidolik sedang ada top grass, jadi rumputnya sedang diperbaiki. Makanya latihan Persib pagi ini pindah ke Arca Manik, bro. No problem sih, mau dimanapun. Ini penting mah Persib latihan. Doakan oge nya. Nah, kalau misalkan Stadion GBLA sudah dikelola oleh Persib secara penuhnya, nah itu sangat memungkinkan. Jadi prioritas utama nate mengelola GBLA, setelah itu baru membangun TC gitu, bro. Ya insya Allah lah, Persib sebagai tim besar akan semakin maju prasarananya, ya, sarana dan prasarana na edunkeun. Ah, Coach Bojan Hodak.
Coach, tekun di WA urang geus aya di dieu kalam euy. Pelatih pertama asing yang membawa Persib juara. Hatur thank you coachnya, hatur thank you. Bawa Persib ke prestasi yang lebih tinggi, champion Asia. Babat lah, dasar wadah sanggup itu ge. Mantap ya dulurku. Siap memang. Nonton latihan Persibnya mang. Ya, supaya lebih semangat. Siap benar. Kumaya cek mamang si Mateo pemain anyar teh yo. Sehingga jet lag kene mang ieu. Nya jet lagnya baru pertama kali. Lu mau kene datang ka dieu teh can fresh. Langsung latihan oh. Uyuhan lah. Nya, tapi tunggu lah ya. Tingali we. Bersabar data aja ya. Nya. Insyaallah lah. Tune in karak. Oke. Siap. Nuhun Kang. Siap. Wis, mantap. Sama birunya. Ya. Mantap. Nah, nih para pemain Persib lainnya nih. Ah, Ferdiansan yang lari Beckham nih. Abdul Aziz, tah Abdul Aziz ya. Lalu Pedri. Rian Kurnia, lengkap sudah. Para pemain Persib yang hadir pagi ini lengkap sudah. Robi nya. Rahmat Irianto. Nah, ini para kiper lur. Teja Paku Alam. Dua pemain usia 18. Seva. Di madu. Oke. Halo. 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 Nah, kembali ke para pemain luar. Pemain anyar ya. Ayo kesian. Semoga pemain baru ini cepat beradaptasi dengan pemain lainnya. Halo. Tapi saya yakin sih, karena faktor bahasa juga dia lebih paham dengan pelatih dan asistennya. Semuanya kan dari Kroasia tuh. Jadi arahan pelatih bisa langsung dia pahami. Dan kalau misalkan si pemain baru ini fasih bahasa Inggris, apalagi sudah bisa bahasa Indonesia, apa yang dikatakan pelatih mungkin bisa diterjemahkan ke teman-teman lainnya ya. Wah iya. Coach. Halo. Halo. Nah, akan ada game internal. Ada enggak? Iya, ada enggak? Febri dan yang lainnya sudah kumpul ya. Maklok.
tuh main di situ cina. Kira-kira gitulah. Jadi ya saya si bule. Ayo le, sing semangat le. Nah, ya kiper umur 18 ya. Ngarurak kan ya, keren. Nah, ya pemain usia 18 di kiper muda Persib ya. Tayo Ajril. Bro. Ajril. Patrick. Good morning. Tayo Raka ya. Edo Febriansa. Ayo. Jalan loh, ini pemain belakang semua ini. Nikmat. Nah, Mateo lagi jogging ini. Dia tidak ikut dalam game. Dia masih jet lag modenya. Jadi lari-lari aja dulu pengenalan. Ayo Mateo sudah ya, Victor panik. 70 keliling. Panik. Ayo Paris. Febri, ayo, Rahmat Irianto, Maklok, ayo, Ferdiansa, nah ini nih. Nah, Coach Ijan lagi lari-lari ini. Lumayan lur ngelilingan Stadion Arca Manik teh. 70 keliling nih. Cetak, umpan, ayo, semangat Mateo. Ferdiansa, aih, Teja Pakualam mampu menahan tendangan Ferdiansa. Wow, ini Kuipers. Nah ini Ajis. Victor Igbonevo, Maklok. Maklok. Aih, siapa itu? Wow, masuk saudara-saudara. Ayo Mateo, semangat. Mateo.
Mateo itu back tengah, tapi dia juga mampu sebagai gelandang bertahan. Victor Igbonevo. Oke, Le, ayo Le. Cetak. Oh. Woi, suasana pagi ini ramai, Bro. Banyak bobotoh hadir. Mateo cina. Karena Beldi. Saya tuh cari asisten pelatih Bojan Hodak yang baru tapi belum datang ya. Igor Tolik. Kukulilingan tadi itu pun. Tapi tenang lah. Lo penting mah pemain Anyarnes datang ya. Datang ke Bandung. Mateo, bernyit ya, garane bernyit. Cing betahnya di Bandung. Cing halus mana? Cing halus, cing betah, tong jika si Alberto jujur keluar ya sih. Banyak-banyak tuh ya. Ayo, Teja Paku Alam. Ayo Nick, oke, klok, oke. Ah, Kakang, so Kakang. Oke, Etam. Kobi Darwis balik ke Victor Igbonevo si ganteng kalem. Nama di dashboard. Apa bisa? Ada di dashboard. Record back up yang mana? Tahu nggak gitu semua? Ayo! Ayo, maksudnya lainnya. Ayo, foto pemain di kipernya telu tuh. Seva, iya sih ajalnya. Ada. Ayo. Semoga betah Mateo. Juara yo juara. Pertahankan juara. Mateo datang pasti juara triple winner. Anjay. Winner kan enggak naik kompetisi nak goblok sih teh. Oh, presiden paling double winner setnya AFC mah. Presiden. Liga aja ACL. Anjay. Aminkan saja. Wow, tarik. Momen. Ayo, ban capean ngumpat wae. Oh, pengusahaan cuman. Pas Bojan meniupkan peluit panjang. Jam berapa ya? Jam 8. Jam 8. Sampai jam 11 sih? 10. Oh, ya kene kalem. Ayo. Minum. Ayo kita minum. Ayo minum. Tidak aja dong. Mateo sementara masih lari dan belum bergabung dengan tim. Dia masih lari di samping. Dia akan selesaikan putaran sampai 70-nya nih. Lebih 100. Oh, 100. 100 keliling. Boleh, mantap. Ketahanan. Mateo. Oh, blok udah di aspek lah kurang. Karena kayak mobilnya karung gitu jerawat. Panas. Iya, lo bapak penyepi. Kayak dicarikan kok Abi.
Ningali ojek oge, ningali Persib. Aisyah meni capetan.